Habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang kita hormati tuan pengerusi majlis kita pada malam ini, seterusnya pihak penganjur yang diketuai oleh Al-Fadhil Ustaz Fahrul Razi yang sudah kita maklum, dan rakan-rakan beliau semua yang telah bersusah payah, muslimin muslimat hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita pada malam ini dapat berkumpul dalam sesi kuliah atau tazkirah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini terhitung di sisi Allah sebagai satu amal soleh yang akan ditulis di dalam buku catatan amalan kita, yang mana buku itu kita akan baca pada hari kita dibangkitkan di Yaumul Mahsyar nanti, yang Allah sifatkan hari itu Yaumala yang pangumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat tak berguna lagi harta yang banyak, anak cucu yang ramai, melainkan mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan selamat daripada syirik dan dosa. Saya mohon maaf kerana lewat sikit hadir, sepatutnya pukul 8 lah, kerana minta uzur letih sangat sampai di hotel tadi dekat pukul 8. Bertolak keluar pada rumah pukul 6 pagi. Sekarang ni banjir di Pantai Timur. Kemarin kata tak ada pergi dari Singapura pasal air naik di Kota Tinggi, air naik di Kemamak. Tapi Alhamdulillah turun sikit hari ni. Kita redah juga. Lalu ikut Kuantan terus ke Kuala Lumpur. Daripada Kuala Lumpur turun balik ke Singapura. 7 jam duduk dalam kereta. Tapi bila tengok orang ramai hari ni, rasa hilang lengoh pula. Tahniah kepada warga Singapura kerana menunjukkan komitmen yang begitu tinggi dan tidak kalah dengan orang-orang saudara kita di Malaysia. Kalau kuliah ramai begini juga, tak komang apa Singapura ni. Baik, apabila kita berada dalam situasi sekarang, seronok rasanya kita dapat berkumpul, berselawat, berkuliah dan beribadah kerana kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam program-program seperti ini. Kalau kita muhasabah, kita tengok diri kita dulu, dah duduk dalam program-program agama ini ataupun kawan-kawan kita, ramai lagi saudara mara kita yang masih tidak dapat menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu khusus. Dalam akademi kita tidak bimbang kerana Malaysia, Singapura mengaji belajar sampai tahap tinggi berlaku. Yang kita bimbang ni ilmu agama, sebab ramai sangat orang jahil daripada yang tidak jahil. Jadi mudah-mudahan pada malam ini kita rasa terbuka minda kita untuk
menghabiskan saki-baki umur kita ba'da ni untuk mencari ilmu agama. Allah sebut dalam Quran, walakinna aktsarun nas la ya'lamun ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan sesungguhnya majoriti manusia ni mereka jahil, yakni kata dalam bab akhirat jahil, dalam bab agama jahil. Mereka hanya pandai dalam bab dunia saja, dalam bab kematian, dalam bab agama, hukum hakam, halal-halal sohbata, mereka lalai untuk mencari ilmu. Betul sungguh kata Allah ni. Kita bilang adik-beradik kita, ada berapa orang? Ada 6 orang. Berapa orang ulama? Tak ada. Berapa orang ustaz? Tak ada. Ambil sebuah pelik, ada 400 penghuni. Berapa orang ulama? Tak ada. Tak pandai belaka. Pihak boleh beli ni, tayak. Kau pergi sini, panggil ni. Ni. Panggil ni. Popia. Popia orang makan. Ketaya. Kopia. Ah, sama lah. Kau kata kan panggil pia. Nah, pia ni boleh beli luar tu ada. Tapi bila kita beli tak jadi alim kita. Ah. Alim ni bukan pia, bukan sokok. Nah. Alim bukan pakai jumpa. Kalau pakai jumpa alim sudah ah. Cari binti 50, ria $50, beli jumpa. Pakai, kau jadi alim sana. Alim bukan mana ada jagung. Jagung boleh sifat, ada alim juga. Al-ilmu bita'alim, ilmu itu dengan belajar. Pergi cari. Eh? Sekolah rendah kita dah pergi, beres. Sekolah menengah pun beres dah. Diploma pula kuat. Ijazah pula, master pula, PhD pula, alhamdulillah. Singapura, Malaysia sama-sama ramai lulus universiti. Neh, tapi kita pergilah mana-mana majlis convocation, masing-masing pun seronok dapat ijazah, dapat segulung degree. Kita interview dia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, ni degree ke diploma? Degree pun tak main diploma. Boleh tak terjemah Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'afu'anni dalam bahasa Malaysia? Tak boleh. Boleh tak terjemah doa ibtidah? Faham? Boleh terjemah? Tak boleh. Tapi dia dapat degree. Cerdik ke bodoh? Neh? Ha? Diri kita lah tu. Neh? Kalau bacaan dalam semayak pun kita tak tahu. Hanya baca saja macam buku, kita tak boleh terjemah. Kita tak tahu benda arti dia. Apatah lagi nak tafsir Quran, apatah lagi nak tafsir hadis. Nah, makna penyakit orang ramai sekali ni penyakit jahil. Kita kata orang Singapura, Malaysia beres, tak ada gempa bumi. Beres. Kalau di Turki ada gempa bumi, earthquake. Sekali gempa bumi, lapang skala Richter, 60,000 orang mati. Kita tak ada gunung berapi. Gunung berapi ada di Filipina, Pinang Tubuh. Nah, ha, kita selamat. Dulu di gunung di Jawa, Gunung Krakatau. 100 tahun dulu dia meletup, di London bergegur. Beratus ribu orang mati, kita tak tahu. Neh, kita kata kita aman daripada gunung berapi, daripada puting beliung, daripada malapetaka besar-besar. Kita tak sedar. Kita sedang dihujan, dikenakan, ditipu pada yang lebih besar daripada gunung berapi, iaitu penyakit jahil. Betul tak? Sekali jahil berjuta-juta rakyat jahil. Neh, lebih parah, lebih banyak daripada hak mati gunung berapi. Gempa bumi di Turki 10,000 mati. Kita jahil 5 juta orang. 10 juta orang jahil. Tak tahu. Ada orang yang tak boleh eja dah, nama dia dalam huruf Jawi, tak reti. Dia tak boleh eja nama.
Dalam huruf ABC dia boleh eja. Itu huruf orang putih tau. Hak agama kita ni adik peta, dia tak boleh eja namanya sendiri. Umur berapa dah? 60 dah. Masih tak mampu eja namanya sendiri dalam huruf Arab. Kesihatan. Eh? Masalah. Jadi bila kita jahil, binasa dia esok. Sebab itulah orang jahil ni, ulama-ulama kata mereka adalah mayat, bangkai, orang mati dah. Ada satu pepatah Arab kata, lil jahili, lil jahli wa fi ahlihi qabla al-mauti mauti fa ajsaduhum qabla al-quburi qubur. Orang-orang yang jahil itu sebelum mati mereka sudah pun mati. Diri mereka itulah sebelum masuk kubur adalah kubur dah. Tubuh badan itu kubur dah. Mana kosong. Maknanya orang yang jahil ini orang mati. Kami tak percaya ada takut kematian, kita pergi tanya dia hukum hakam. Dia boleh jawab tak? Tak boleh. Ada orang mati, eh, orang pergi jaga lah mayat. Kita pergi kat mayat, mayat, mayat. Boleh tanya? Mayat pun senyap. Berapa rukun istinja? Senyap mayat. Kita tanya kawan kita, hak degree, hak PhD, hak diploma, hak jadi engineer, jadi doktor, jadi bankers, berapa syarat istinja? Tak ada jawab. Dia sama dengan mayat tau. Sama sahaja. Ha, itu masalah. Jadi kita jangan jadi mayat, kena jadi orang itu. Jahil dalam bab ibadah, rosak ibadah. Jahil dalam bab munakahat, rosak habis nikah kami. Jahil dalam bab jual beli, dalam bab muamalah, berdosa kita. Sebab itulah Allah ciptakan kita di dalam dunia ni bukan main-main. Dia cipta kita supaya kita akhirnya liya'budu wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budu. Tidak aku cipta sia-sia jin dan manusia, malaikat akhirnya supaya mereka menjadi hamba kepada aku. Makna mereka menjadi kaki tangan kerajaan aku. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu jadi kaki tangan kerajaan Allah sampai kamu mati. Kalau kita kerja kerajaan dunia umur 50 pecik, umur 55 pecik, umur 60 pecik, Singapura berapa umur pecik? Ha? 65. 65. Ha, 65. Neh? Ha, pecik. Kerja dengan kerajaan Allah hatta yaqiyakal yaqin, sampai kamu masuk ke lubang kubur. Kena jadi hamba Allah. Dalam bab taharah misalnya kita tidak ada ilmu, maka jadilah kadang-kadang kita kencing, buang air basuh tak cuci. Faham? Buang air besar basuh tak cuci. Lalu semayah kita tidak sah. Sebab tu Nabi kata tanazzahu anil bauli fa inna amata azabil qabri minhu aw kama qala. Hendaklah kamu bersuci betul-betul daripada kencing, kerana ramah yang diazab di dalam kubur dari sebab kencing. Bukan kimso kencing. Satu hari Nabi dia jalan-jalan dengan sahabat, sampai pada dua buah kubur. Lalu Nabi berhenti dan Nabi pun terkejut. Sahabat tanya, Nabi nampak benda Nabi? Kami tak nampak pun. Allah tunjuk pada Rasulullah SAW. Nabi kata, innahuma yu'azzabani. Kedua mayat yang ada di kubur ini sekarang sedang diazab. Wa ma yu'azzaban min kabir. Bukan diazab dengan sebab dosa besar. Mayat sedang kena pukul. Nabi berhenti di kubur. Bukan sebab rompok, bukan samung bersenjata, bukan curi motor, bukan minum whisky, bukan isyak dada, pek kuda bukan, bukan pergi rokok, bukan pergi tipu duit orang juta-juta. Amma ahaduhuma. Adapun salah seorang mayat ini, yang syiril ardi namimatan. Dia masih hidup suka penduduk laga-lagakan orang. Mayat yang pertama sedang kena azab.
Wa ammal akhar, mayat yang kedua, la yastanjihu anil bau, tiada bersuci daripada kencing sebagaimana yang dilaki oleh sahabat. Basuh kencing tak cuci. Nampak? Kena azab dalam kubur. Sakit tak kena azab dalam kubur. Disebut dalam kitab hadis, tokat untuk katok mayat dalam kubur muka nakib kan? Bila diletak di atas bukit, pecah bukit. Dah bayang kepala kita ni. Tak usah kata tokat muka nakib, kita balik rumah kayak gini, kita suruh anak kita ambil hammer. Tahu tak hammer? MC hammer. Ambil hammer adik-adik, panggil orang musuh sekali. Ambil hammer ni, katok pada ayam. Jangan ambil anak yang umur 20 tahun, anak yang umur 6 tahun. Anak pun ambil kelekung. Garanti kojol. Anak terbelah pak kepala kita. Tu baru hammer anak kita yang kecil sekali katok. Dalam kubur bukan budak kecil katok mayat. Mungkar wa nakir. Ya Allah beri kepada dia kekuatan. Nampak? Nek? Antuki kencing baru. Nah, dah kita tak belajar. Kita tak boleh nak beza air mutlak dengan air mustakmal. Tak boleh nak beza hak mana air mutan nadi. Tak berhenti apa makna air dua kolam. Tapi bab dunia Allah kata pandai. Oh pandai. Ya'lamuna zahira minal hayati dunia. Mereka hanya pandai bab dunia je. Oh kalau beli komputer, tak beli yang satu set siap dah. Beli suntik-suntik je pagi. Nah, beli motherboard suku, grandmotherboard suku, beli suku suku, beli hati suku, beli suku 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 pasal 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 satu jam siap. Oh terror dia. Pandai. Eh? Tapi tanya halah-halah tak dia jawab. Ini masalah. Ini masalah. Eh? Oh dia ni kelam. Oh dia ni pakar dalam bidang fizik, dalam bidang matematik. Nah, tapi bagi baca Quran tak pandai baca Quran. Neh, ni masalah kita. Apa benda lagi yang kita nak ni? Allah beri kita belaka dah. Dulu kita tak ada, Allah hidupkan kita. Bila Allah hidupkan kita, beri kekuatan. Ada kaki boleh berjalan, tangan boleh menjamah, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar. Allah bagi pula rezeki. Tak ada motor boleh makan motor, tak ada kereta boleh makan kereta, tak ada rumah boleh duduk rumah boleh. Tak ada bini boleh bini, tak ada anak keluar anak. Mana nak balas budi Allah? Kita duduk dalam keadaan jahil. Kalau kerajaan Mekah atau ke Singapura, sebuah kapal sebesar Titanic yang boleh muat 1500 orang. Apa tujuan dia? Tujuan dia nak ambil ulama-ulama saja untuk pergi buat umrah di Mekah. 1500 orang. Penuh dah kapal tu. Kalau mari di Singapura, penuh dah. Yang boleh naik ulama saja daripada Singapura. Penuh dah 1500 orang. Dah. Tapi kalau nak mari sebuah lagi kapal ni untuk orang yang jahil naik pergi umrah, muat dah kapal tu? Tak muat. 50 biji kapal lagi penuh. Nak kapal sini, yang alim itu sedikit, yang jahil itu ramai. Nah, ha. Saya dulu tak tahu benda tau. Ikut ke budak-budak, budak-budak ikut ke kita, sama tu. Nah, ha. Tahun 80-an dulu, Sweet Charity. Zaman tu, nah, ha. Jamin main gitar karun, Gibson Fender. Masa tu lagu Deep Purple. Tak main lagu Melayu, Cak Ayah. Led Zeppelin. Nampak? Kok dalam kepala. Black Sabbath. Ha. Dulu. Pasal apa? Pasal Allah dah buka. Dah beri lagi hidayah. Eh? Tapi dah curi orang layang muzik dia. Eh? Ha. Rambut tak ada, ini pendek eh. Ni, ni rambut. Rambut panjang. Nampak? Richie Blackmore.
Tak ada pakai priori, tak ada jagung. Nah, seluar jin kecil, kaki besar. Kaki macam loceng. Kenapa? Dah bawa kita, bawa kita. Gimari-gimari dengan speaker. Dengan gadget. Delay di stasiun apa semua. Tak, jamin. Jeng 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 boy boy boy. Itu lagu bagus tu. Tapi bila Allah buka, iaitu kita nampak kejahilan kita sendiri. Jangan nampak kejahilan orang lain. Nak tengok keburukan diri kita sendiri. Jadi kita nak iman ni akhirnya. Ha. Memang muzik ni sedap. Memang nyanyi ni seronok. Memang berhibur ni yes, mengasyikkan. Allah pun tahu pasal dia yang cipta kita. Sebab tu dia turunkan Nabi, turun kita. Dia nak ajar manusia ini supaya benda-benda ini terkawal. Kalau tak terkawal, anjur. Sebab tu saya jelaskan malam ni, Islam adalah agama boleh. Ramai orang tak faham. Dia bila dia dekat agama, dia kata Islam agama tak boleh. Islam lah yang universal. Islam agama boleh. Nyanyi boleh, joget boleh, nari boleh, cari duit boleh, buat harta boleh. Hobi boleh, pelajar boleh, makan ni boleh. Semuanya boleh. Nah, tetapi dengan peraturan. Itulah. Jadi bila tak ada peraturan tu yang jadi anyu. Dengan muzik anyu. Dengan menarinya jeng keren. Nah, dengan berlakonya api Tuhan marah ke dia. Pasal apa? Pasal tidak ada peraturan. Kita hidup kita kena ada peraturan. Waktu Allah turunkan kitab dan hadis. Ikut dua ni gratis selamat. Nah, Pak Nabi kata tarak tu fikum amrain, aku tinggal mu dua benda. Lan tadillu, kamu tidak akan sesat, berhenti. Ma tamak sakto bimam, selama mana kamu ikut dan pegang dua. Kamu berhenti tidak akan sesat. Bukan pegang ini, ambil hati, ambil Quran pegang ini. Hei, bukan itu. Maksudnya kita belajar apa kandungan Quran, apa benda hari, lalu kita ikut panduan-panduan tersebut. Garanti tidak akan susah. Sebab tu semua barang-barang kalau kita beli sekarang, dia ada buku dalam. Dia panggil buku menu, buku panduan. Kita beli kamera SLR. Nah, atau compact optik kamera. Nah, dalam kotak ada buku panduan. Ada tak? Ada, supaya kita baca tu kitab lah tu. Baca kitab kamera tu supaya kita dapat gunakan dengan betul. Kita beli radio, ada buku tak dalam? Ada buku. Beli handset dalam kotak, nah, ada buku panduan. Ada kitab supaya kita tengok kitab tu. Oh gini cara nak pilih mesej. Oh gini. Oh gini cara nak buat buka kamera. Nah, semua barang-barang ada buku. Maka hidup kita juga ada buku menu, iaitu Quran dan hadis. Yang jadi masalah kita tak tengok. Itu yang hidup kita jengkreng hari. Punah jahat. Nah, ha. Tak ada panduan. Nah, sebab kita jangan macam tadi besi TV, TV. Nah, ha. Kalau Malaysia kau, dia mula-mula TV channel, dia baca Quran. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Permulaan nak siar TV pagi-pagi, pukul 5 pagi. Nah, lepas tu malam karang pula baca Quran pula. Dia nak tutup channel kan, pukul 2 pagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim, baca surah. Tapi tengah-tengah tu cerita balik awal. Ada ratu cantik dunia, ada joget, ada mak inang, ada gusti pakai spender saja. Nah, hidup kita gitu kan. Beranak-beranak cari agama, nak mati baru cari agama. Tengah-tengah tu tak ada agama. Betul tak? Bunuh jahat. Oh, kalau beranak panggil tu imam, komak.
dengan adang telinga kanan. Dia imam pun pegang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baby pun sengit. Nah, lepas tu ambil kurma. Nah, tahnik roh dalam mulut. Nah, orang panggil belum mulut. Lepas tu selawat. Nah, dukung sallallahu ala Muhammad. Memanglah mungkin lagi. Bila besar balik awal semayang pun tu. Ha? Semayang pun tu, tak tentu orang. Pakai lo pendek. Orang kata jangan pakai rata tengkok, pakai rata tengkok juga. Sebab tu. Nah, orang buang pakai seluar nelek. Lepas nampak punggung belakang. Kita sampai tengok ke punggung dia. Dia ingat suruh pulang. Nah. Tapi bila nak mati balik, agak pun balik. Faham? Ha. Masih gagal, masih sehat, masih besar, masih tengah-tengah, dah ikut agama. Baru beranak agama, mati agama balik. Jahat lagu mana pun, bila mati, baca Yasin. Ha, pilih baca Yasin. Nah, ha, tapi masih hidup dia baca dah Quran. Dah baca, dia baca suara kampung. Dah kalau dia tak suka baca Quran, baca suara kampung semua dengan magazine. Bila dia mati, baca surat kampung agak banyak dia. Tak tahu. Ha. Tahu tak? Ni bila mati, kita nak baca Quran lah. Ambil Quran betul ni mayat tu tengok. Dia masih hidup, dia tak suka pun baca Quran. Nah, ha. Dia suka main lagu karaoke je. Nah. Orang kata, mai yang kita pergi kuliah mana ni? Eh, sorry pun, mana ni ada karaoke. Ada pertandingan akhir karaoke. Nah, lebih karaoke daripada kuliah. Bodoh punya orang. Nah, dah kalau mu minat karaoke, tak minat Quran. Apa pun dia baca Quran, mu mati lagi karaoke ya, ramai-ramai kat mayak. Nah, mayak pun tengah, lepas tu speaker berdiri. Nampak-nampak, pasal lagu ni, tak terima kata apa sah pula buat gini ni eh memang gini banyak ni tak boleh baca Quran masih hidup ni suka karaoke. Kalau kita buat itu orang marah tu. Marah lah. Nah, dia kata biar tak kena mayak lah apalah tapi itulah masalah. Eh, bila mati barulah nak cari Quran. Masa hidup tak ikut Quran. Balik awal dah jawabnya. Eh, dah kalau masa kecil dah cuci, Nabi kata kena azab dalam kubur. Dalam kitab nikah bosokmu. Orang buat kuliah. Ustaz-ustaz lari. Dia kata pasal yang seterusnya pada menyatakan adab-adab qadal hajat. Adab-adab buang air. Cara yang betul nak bersihkan najis. Tak belajar kita. Akhirnya masuk tak bersih. Bila tak bersih, semayang tidak sah. Orang yang tidak sah semayang ialah menyebabkan dia kena azab di dalam. Bila masuk ke alam barzakh, ada orang boleh tolong. Nah, masa ni okey lagi. Kita balik rumah, kita bini ada, anak ada, lampu ada. Dalam kubur, tak usah dalam atas kubur, segi malam ni. Nah, pukul 12 malam kat ni, bini kubur tengok. Mulai pak situ 3 jam. Terkencing. Nah, tu baru atas kubur, boleh balik semula makan nasi rumah. Bayangkan saudara kita yang duduk di alam barzakh. Nah, kau duduk 100 tahun ada tak? Kau zaman 500 tahun yang dulu, 500 tahun duduk di alam barzakh. Zaman Nabi meninggal 1500 tahun duduk dalam kubur. Zaman Nabi Musa 5000 tahun dah duduk di alam. Kena ingat, alam yang selepas ini dia makin lama. Alam yang sebelum pendek. Yang paling pendek alam kandungan. Nah, ada orang duduk 8 bulan, ada 7 bulan, ada 9 bulan. Nah, keluar pada perut mu sekarang alam dunia lebih panjang dari alam syahadah. Ada orang umur 25, ada orang umur 60, ada orang umur 80. Masuk ke alam barzakh lebih lama daripada alam dunia. Bangkit di padang mahsyar lebih lama daripada alam barzakh. Nah, panjang lagi cerita. Nah, dah modal kalau perjalanan itu jauh, duit bawa 2-3 sing balik awal. Nah, lagi ada mak, lagi KL. Nah, weekend ni dah berapa sing bawa? Bawa 3 sing. Kenapa? K
Kita takkan bawa 3 dolar Singapura kalau kita nak pergi Kuala Lumpur 2 hari. Itulah. Walaupun perjalanan kita akan balik semula ke Singapura, rumah kita. Bank kita bawa. Nah, tu duit kita dalam bank, dalam kocek, dalam wallet ni. Dah dia bawa haji ni. Tak faham ni. Nah, sama je. Bila kita mati, kita sama dengan orang yang paling kaya di dalam Malaysia, dalam Singapura. Dia setiap tahun dia keluar 10 orang terkaya di dunia. 10 orang terkaya di Singapura. 10 orang terkaya di Malaysia. Kita tengok nombor 4 Malaysia tu. Nombor 4 paling kaya, dia ada 40 bilion duit. Oh, banyak 40 bilion. Banyak mana? Ya? 3 trailer. Nampak? Trailer panjang tu 3 trailer. Itu 40 bilion. Ya? Ha. Tapi bila dia mati, dia menjadi orang yang paling miskin di atas muka bumi. Sebab itulah hakikat kita. Kita dilahirkan miskin dan akan balik kepada miskin. Raja ada, menteri ke, presiden ke, semua beranak miskin mereka. Sebab mereka beranak bogel. Betul tak? Ada mana-mana di Singapura ni orang kaya masa dia beranak tu pakai suit dah. Ada? Terkejut. Ha, doktor tengok. Mati doktor. Terkejut tengok. Bunyi keluar pakai sup. Ada tak? Ada tu. Nampak tak? Dah. Terlanjang bokeh. Naked. Terlanjang bokeh ni lah. Miskin. Papa kendala. Bapak tak. Bantulah sekarang baru ada baju. Bila mati, dibokelkan pula untuk dimandikan mayat. Itulah. Balik awal. Raja pun menjadi miskin. Dasar kata kita. Habis ya. Kita mari miskin. Balik miskin. Letak dalam kubur. Tak ada orang kubur. Duduk dalam dunia rumah dia bilang. 3 tekak, 4 tekak. Ada yang duduk di penthouse. 12 juta ada. 15 juta. Tapi bila dia kubur dia, sorang. Nah, kita pergi di Malaysia banyak kubur raja, kubur menteri-menteri. Ada tak orang duduk atas kubur dia? Tak ada. Hidup seorang gitu. Nah, padahal dia orang kaya. Sebelum dia masuk dalam kubur, dia sudah miskin. Masa dia sakit, miskin. Nah, katakan dia kaya lah dalam Singapura ni. Dia ada 10 bilion sing dalam bank. Oh, kaya dia. Tapi bila dia sakit, kita tengok keadaan dia di dalam hospital. Nah, tak boleh makan nasi, tak boleh makan chopstick, tak boleh makan benda ni, roti pun tak boleh. Nah, padahal dia orang yang kaya, ada 10 bilion sing dalam Singapura. Nah, tapi bila dia sakit, dia akan minum air kosong saja. Ni. Tengok tak? Ni, keluar wayar kot ni, masuk ke tangan. Agak gitu. Nah, orang miskin pun air ni, orang kaya pun air ni, presiden pun air ni, raja pun air ni juga. Nah, sepatutnya dia orang kaya. Takkan air kosong gini masuk ke lengan. Buang-buang, saya berang. Nah, atau Coca-Cola. Nah, itu Allah sudah tunjuk. Bila kamu sakit, kamu sudah dimiskinkan oleh Allah. Kaya lagu mana pun ada 10 buah kereta. Allah Rabbi. Kereta yang paling komang sekali. Audi. ASIC umpama ni. Tu pun bangla dia pakai. Bak beli pas dah nikah. Di pasok. Oh, tu hak murah sekali. Kereta yang ke-10. Bila dia sakit, Allah tak benar dia naik semua kereta ni. Dia hanya boleh naik wheelchair. Ha, betul tak? Messi tolok ke belakang tangan kita. Ha, tu cerita dia. Dia belum masuk dalam lubang kubur. Masuk dalam lubang kubur, datang soalan, marabuka, siapa Tuhan kamu? Raja pun kena tanya, menteri kena tanya, presiden kena tanya, kita orang cak ayam pun kena tanya. Tak boleh jawab, diazab di alam barzakh. Waman Nabi juga, wama iktikaduka, waman ikhwanuka, wama kiblatuka. Disebut dalam kitab Sahih Bukhari, suara soalan itu seperti petir yang berbunyi di langit.
bayar. Nak gimana kita ni? Nak gimana kita? Mana modal nak duduk alam barzah? Kita nak duduk dalam dunia kena ada modal tu. Nak masuk dalam kubur lagi modal besar kena ada. Kita tak mau gelap, kita tak mau kena buku, kita tak mau kena pita tak bubuk. Dah mana harta kita? Harta akhirat. Lepas sekarang kita laku banyak-banyak harta akhirat. Bisnes dengan Allah, berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah ni maknanya buat amal soleh banyak-banyak. Inilah tijaratan dan tawuf, bisnes yang tidak akan rugi dulu, kini dan selamanya. Ladak waktu balik awal. Sebab bila kita mati ni, baju mari tukar mandi capu baju. Mok mandi, mok ni pakai cincin belia, beli RM5,000. Mari tukar mandi mayat ni capu lah. Capu cincin. Bila nak capu ketak, dia kata ambil minyak, letak minyak. Pula-pula-pula capu juga. Padahal mok tu sayang sangat cincin tu. Beli sebentuk tu malam-malam nak tidur tiung. Cabut juga. Pasal apa? Pasal harta dia ni. Baju cabut, baju dalam cabut. Kain luar cabut, kain dalam cabut. Akhirnya buku dengan kain kapal. Letak dalam lubang, kamu letak lesan. Tok Imam Maria nampak tak? Balik ramai-ramai. Awak tahlil lah. Tapi malam tu bermulalah soalan kepada mayat. Menjeri, minta tolong, menangis-nangis. Al-mayyitu bil qabri kal ghariqil mughawwis yantadiru da'wata ahlihi. Mayat yang diletakkan di dalam kubur adalah seperti orang lemas yang sedang menggelepuh meminta tolong, menunggu-nunggu doa daripada sanak saudara. Jadi walhasilnya, carilah ilmu agama. Tak ada rugi. Tak ada rugi untuk kebaikan. Kita belum begitu kuliah, kita tak tahu. Banyak kuliah jadi tahu. Tak mari program kuliah, bodoh. Mari jadi cerdik. Tak ada rugi apa-apa. Kita je untuk. Tak ada, tak tersesok. Bapak dunia, Allah jamin belakang. Yang kita bimbangnya akhirat kita. Mati kita ni, dia bukan macam rotek. Bukan macam lesek, dia ada tulis itu. Bukan macam beli air, dia ada expired date, beli roti. Kita boleh baca. Mati kita dah tahu. Bila datang ajaluhum, la yastakhiru nasa'ah, wa la yastakhiru Allah. Bila mari dia tarikh tu, tak boleh menunggu, tak boleh cepat. Walau satu saat sekalipun. Dulu nak boleh ke mati, 3 bulan sakit, baru mati. Kena walai, tak mati juga. Baliklah anak-anak ni daripada jauh-jauh balik. Dah gedok, ngemok, dah gedok, ngemok. Dah gedok, nak tengok mok. Orang dia baca Yasin sendiri. Dada mok tu, tengah-tengah nak haji tu. Bangun. Wrestling tak main lagi. Tanya wrestling buku berapa. Tak mati pun. Sekarang Allah ambil segelit mata. 5 sekeluarga. 6 sekeluarga. Balik rumah 2 kali batuk. Mati juga. Orang muda-muda 24 tahun meninggal dunia. Serangan sakit jatuh. Sekejap. Kalau ada modal, alhamdulillah. Duit banyak. Duit ada? Duit akhirat. Apa benda? Pahala. Kalau tak ada pahala akhirat, balik awal. Ada tak ada benda tu. Kita di mana-mana saja, carilah ilmu. Kita pergi di Papua ni, kita tengok orang mencari ilmu. Budak-budak ni kecil-kecil sudah duduk di pondok-pondok, meninggalkan kampung halaman. Tinggal muayyah bertahun-tahun duduk di pondok. Walaupun masih kecil. Pagi, petang, siang, malam, tangan berpegang kita. Tak lagi di depan guru. Untuk jadi alim. Itulah kita. Tuhan berilah masa kita. Takut kita mati dalam keadaan. Bila kita mati dalam keadaan jahil, sama macam tanah tikus, macam tanah anjing yang kena langgar di kereta.
Tak reti dia benda. Tanya antikok tak boleh jawab. Tanya bak haram-haram tak reti. Tanya tajwid pun tak reti. Apabila hadis pun tak reti. Tak reti belaka. Yang reti, makan, minum. Lepas tu balik duduk rumah. Sama macam lembu, macam kambing. Lepas tu kata, Al-mu'minu himmatuhum ilal masajid wal-bahaimu himmatuha ilal adri wa syuruhi. Orang beriman itu nak pergi ke masjid cita-citanya, nak solat, nak berkuliah, nak cari ilmu. Tapi binatang, lembu dan kambing cita-citanya hanya makan dan minum saja, balik duduk dalam kandang. Esok keluar pula cari makan, cari minum, balik duduk dalam kandang. Nak dia tak tahu apa benda dalam bab akhirat, dalam bab alam haram. Jadi mulai sekarang kita tanam dekat, aku lama dah lara, aku lama dah cuai halal, aku nak balas budi Allah. Berilah aku peluang Allah untuk menimba ilmu. Panjangkan umur aku, biar aku dapat jadi hamba yang taat kepadamu. Itulah cara ini. Nah, jangan buat main-main dalam buat ilmu ini. Silap buat solat, tak sah solat. Nah, silap buat puasa, tak sah puasa. Silap buat apa benda ni, buat perkahwinan, tak sah perkahwinan. Nah, ada orang yang tak faham buat cerai tolong. Dia sudah bercerai, tapi dia jahil. Dia ingat tak cerai lagi. Duduk bersama. Ada yang tak cerai, tapi dia jahil. Dia kata lepas tu cerai dah. Berpisah pula dah. Nah, jadi benda ni duduk dalam kejahilan, hukumnya membinasakan kita. Baik. Baik, oleh kerana soalan yang ada atas meja saya ni banyak. Jadi boleh kita baca soalan, jawab soalan pula. Boleh kan? Jadi daripada tafsir tersebut nak mengingatkan kepada kita lah, belajarlah ilmu. Saya pernah duduk talaki bersama, bukan talaki dengan dia, talaki dengan guru lain, tapi dia datang, dia bersama-sama menjadi murid. Sedangkan dia telah berumur 80 tahun. Rupa-rupanya dia seorang ulama. Ini berlaku di Terengganu. Dia seorang ulama. Dia mengajar di rumah dia kitab besar-besar, kitab Arab besar-besar tu. Kita tak tahu. Dia mari pula dengan kita dalam kelas yang lain, mengaji dengan guru yang lain. Kita masa tu umur 20-an. Dia dekat 80 tu. Nah, kita tengok orang pakcik ni biasa. Rupanya dia seorang ulama dah. Masih lagi hadir dalam kuliah untuk menimba ilmu. Nah, lepas tu jangan memada dengan sedikit. Eh, terlalu banyak. Dalam hadis saja, dalam kitab Musnad Imam Ahmad Hanbal ada 27,000 hadis. Itu baru Imam Hanbali punya kitab. Tak masuk Bukhari, Muslim, Nasa'i, Darul Qutni lagi. Tak ada masa dah kita ni dah. Baik, sebelum daripada kita jawab soalan ini, kerana kita ada masa lebih kurang 1 jam nak jawab soalan, boleh? Jadi, bagi yang menderma, nak menderma pada malam ini, maka kita boleh menderma, iaitu pegawai yang akan mengutip derma, memegang kantung derma di pintu keluar untuk sewa tempat ini, dan untuk dana Quran Center, dan untuk dana belia Fakhrul Razi. FRHM. Baik, sambil-sambil itu kita dengar soalan yang telah dihantar. Soalan pertama, apa pendapat ustaz tentang dating-dating dulu sebelum nikah? Dan lagi. Baik, makna dating ni maknanya bertemu-temu, jumpa-jumpa, berdua-dua, tak ada orang ganggu, itulah dating. Kalau pergi beli ikan kat pasar, kalau bagi dating. Neh, jadi bersunyi berdua-dua, duduk tepi pantai, dalam kereta. Tak, tanpa nikah. Hukumnya, warna kira, jawabnya haram. Yang halalnya, selepas akad nikah. Aku nikah kan akan nikah, wahai putih bin hitam dengan kelabu binti hijau. Mas kahwinnya RM80 tunai. Aku terima dan nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu baru sah. Boleh berdua-duaan ke sana kemari, naik atas hitam mustari pun boleh.
Yang lepas-lepas kita buat, astagfirullahalazim. Boleh? Kita pun bukanlah sempurna. Tak ada salah dan silap. Pak lepas-lepas, astagfirullahalazim. Taubat kepada Allah. Yang akan datang, jangan berhenti. Nah, Allah maha penerima taubat. Allah tak heran kita buat dosa. Allah heran kita tak buat taubat. Nah, memang seronok dating duduk dengan perempuan, laki-laki perempuan. Masa bila kita sampai umur hak bagi isytihi dia bagi. Umur yang ada keseronokan dengan jantina yang lainnya. Allah jadikan kita ni mula-mula dulu tak ada sifat perasaan tu tak ada. Waktu dulu masa kita umur 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun main budak perempuan. Betul tak? Ada tak main budak-budak perempuan? Ada rasa tak? Tak ada rasa apa. Main tidur-tidur, main kemoh-kemoh. Boleh-boleh ada lagi perempuan boleh tidur dalam kemoh yang sama. Okey, pasal perasaan tu tak ada. Tak bahaya. Tapi kalau main tidur-tidur umur 25-24, balik awal. Ingatlah dulu kalau dia tengok masa dulu saya cek-cek dulu umur 6 tahun, 7 tahun, 7, 3, 7, 4. Adalah jiran tu anak perempuan main masuk-masuk. Dia jadi bini kita. Dia umur 6 tahun, kita 8 tahun. Oh, dia buat nasi lemak. Bubur dalam kertas soal kapur, isi pasir je. Kita tanya, ni nasi benda? Ni nasi lemak. Tengok pasir juga. Dan ni nasi benda? Ni nasi dagang. Pasir juga. Faham tak? Budak-budak. Lepas main masuk-masuk, masuk dalam pondok pula. Buat dengan kain, dengan kertas kapur. Masuk tu, laki puang dalam pondok. Main tidur-tidur. Tak ada benda yang berlaku. Faham? Dia sekarang umur 26, laki-laki, puan 24, main pondok-pondok. Granti keluar baby pondok. Jadi tak boleh. Laki-laki perempuan, Allah tahu dah. Zuyina minnat, hubu syawad, minan nisa. Jadikan kepada manusia itu, yakni laki-laki, dia ada keseronokan kepada perempuan. Dan buatlah mukhalafahnya, perempuan juga ada keseronokan pada laki-laki. Maka Tuhan tahu mereka ini dapat seronok duduk berdua. Sebab itu ditasyrikkan, dibenarkan pernikahan. Ada hukum boleh berkahwin. Betul tak? Maka sampai masa kalau muna, ya masyarakat syabab, wahai orang muda-muda, Nabi kata manis tata aminkumul ba'ah, siapa yang mampu maka paliah tatawaj berkahwin. Bila kahwin halal tak? Semuanya halal. Bukan maknanya jimak saja bila kahwin ni. Banyak lagi nikmat. Antaranya nikmat mendengar, melihat dan memegang. Kita kan dari kita tu faham bila kahwin. Kahwin apa? Boleh jimak. Jimak semua ni. Nampak? Ni tiga nikmat. Kalau kita dulu duduk bujang, kita tak dapat melihat. Duduk tidur seorang, bangun tengok silik, bangun tengok kipas angin. Tapi kalau kita kahwin dah, bangun tengok muka bini kita sengih macam lembu. Seronok tak? Seronok. Walaupun kita tidak sentuh dan kita tak mendengar suara, melihat muka ni satu nikmat. Betul tak? Kadang-kadang nikmat itu dengan mendengar, belum sentuh, belum melihat. Kita kejar mata dah, kita dengar lagi bini kita bercakap-cakap di sebelah kita. Nikmat yang tak ada di zaman bujang. Kadang-kadang kita tak dengar dan kita tidak lihat kerana api sudah tutup gelap dalam bilik kita. Kita terpusing tangan, pop letak, kena atas bau bini kita. Nikmat macam tu. Kita pun lalu. Honoknya kita. Itu nikmat rumah tangga. Makin apa kata, ya masyarakat syabat. Hei, orang muda-muda. Orang muda-muda lah. Pasal apa muda? Dia power dia lebih. Betul tak? Power dia lebih. Sebab tu yang lari-lari Olimpik ke apa tu semua orang muda. Ada juara Olimpik umur 83? Ada. Jadi, lepas-lepas, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, yang lepas-lepas dulu kami tengok, kami bahlul, kami bodoh, kami jahil, kami tak tahu. Janganlah seksa kami, kami dulu jahil, sekarang kami tak berbuat dah. Senang je. Kontrol lah, kontrol.
Nak. Ha, nak dentist juga boleh. Ha, bawa mak ni sekali. Ha, nak. Eh, bawa mak. Ha, tak ada apa-apa. Pergi tepi pantai, duduk di kursi dekat pantai. Nah, ha, kita sini, girlfriend kita sini, mak ni duduk tengok. Nah, ha. Seronok tak kita? Tak seronok lah. Pasal bukan kita nak dentist lah. Kita nak benda lain. Soalan seterusnya, kenapa solat fardu maghrib dan isyak rakaat pertama dan kedua dibaca kuat, rakaat seterusnya dibaca dengan perlahan? Baik. Dia tanya, kenapa solat maghrib rakaat pertama dan kedua baca kuat? Kita juga solat isyak rakaat pertama dan kedua baca kuat, kenapa rakaat yang lain baca perlahan? Memang mari itu kepada kita dalam hadis, itulah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah kalau yang mari dalam hadis itu Nabi baca perlahan rakaat kedua, pertama, ketiga, keempat baca kuat, dia akan soal balik, kenapa rakaat pertama itu perlahan? Nah, jawab dia yang paling tepat ialah diiktibar kerana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebab-sebab atau hikmahnya tidak disebutkan dengan jelas di dalam hadis, yang ada adalah pandangan-pandangan ulama. Nampak? Eh? Jadi yang paling tepat diiktibar dia panggil kerana kita mengikut sunnah. Eh? Nabi buat gitu, kita buat gitu. Walau bagaimana pun kalau kita buat terbalik, sah juga semayang kita. Eh? Semayang yang rakaat pertama baca perlahan, rakaat yang ketiga baca kuat. Tapi orang kata pelik tu imam ni, imam ambil muda tu ni. Nampak tak? Ha, tapi hukumnya kata Imam Nawawi, Allah memang Allah Ta'ala, tak patah semayang lagu tu. Cuma yang apa ikut cara Nabi. Rakaat pertama kedua, semayang subuh, semayang maghrib, semayang isyak, baca kuat. Eh? Ha. Soalan seterusnya, saya ada soalan. Ha, tak payah kata kita terus soalan. Sekarang ini saya sekolah di Orang Putih, tapi saya tak nak belajar ilmu selain ilmu agama. Saya ingin menuntut ilmu agama untuk masa depan saya. Apakah nasihat ustaz pada pendapat dan pendapat untuk saya? Baik. Dia kata dia sedang belajar ilmu dunia. Dia tak suka belajar ilmu dunia, dia nak belajar ilmu agama. Lagu mana nak buat? Jawabnya, tidak salah belajar ilmu dunia. Eh? Yang salahnya, kita meninggalkan belajar ilmu agama. Di situ salah. Ha. Eh? Jadi kalau kita ni nak kesenangan, ialah mesti pada dua. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Tuhan kami, bagilah kami ini baik dunia, baik akhirat. Baik di dunia kita kena ada ilmu dunia, baik di akhirat kita kena ada ilmu akhirat. Dua-dua ilmu ini dituntut di dalam dunia. Faham? Eh? Kita nak mudah dalam kehidupan, belajar cara-cara bertukar, komen, engineer dan sebagainya. Kemudian kita nak selamat akhirat, belajar juga ilmu akhirat. Nah, tak ada salah sebenarnya. Yang salahnya, kita hanya belajar ilmu dunia sahaja. Boleh baca surat khabar Inggeris, orang putih, tapi baca Quran macam anjing dekat tu lah. Kakak tadi baca. Nah, hari ni masalah ni yang paling ramai. Jadi, ulama-ulama tak ada pun kata, jangan tinggal, harap belajar ilmu dunia, tak ada. Tapi kalau kata kita rasa kita nak khusus dalam ilmu-ilmu agama, tak ada masalah. Nah, awak boleh duduk di madrasah-madrasah, boleh pergi di pondok-pondok, banyak tempat. Eh, terus belajar kitab pagi, petang, jam, siang dan malam. Nah, saya dulu mengaji mula-mula belajar kitab kecil-kecil jawi tu. Nah, kemudian tiga orang start belajar agama. Dua orang ni sudah lari pergi belajar di pondok. Dia tinggal kita seorang ni kan. Seorang tu pergi di Pasir Tumbuh, Kelantan, seorang di pondok Patani. Kita seorang diri dia tinggal. Jadi nak belajar mana-mana. Aku nak buat macam mana? Last, kita jadi belajar pondok, saya belajar di rumah saja, dekat rumah. Saya belajar banyak mana yang dia belajar di pondok, banyak tu saya belajar di rumah. Jadi lebih kurangnya kita tanya-tanya orang, di tani tu dia mengaji lebih kurang 13 atau 12 buah kitab sehari. Maka saya pun cari juga guru, dapat 12 kali sehari tadaki kitab.
Nah, jadi dia balik mengajar, kita pun ambil mengajar juga. Itu caranya. Maknanya biarlah kita bersungguh-sungguh. Dan kalau kita nak tumpukan ilmu agama saja, takut dia belajar betul-betul dah tinggal hak perkara dunia, dah pandai juga. Soalan terusnya, kenapa lagu Zuhur dan Asar ni baca senyap? Oh, tadi dia. Alah, tadi dia kata kenapa baca kuat semayang Maghrib Isyak. Oh, ni tanya pula kenapa Zuhur Asar baca senyap? Jawab ni bukan baca senyap, baca perlahan. Baca senyap tak baca dah senyap. Baca perlahan. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ingatlah, jangan tak baca. Ada orang dia buat gerak bibir. Pokoknya tidak sah semayang. Dia mesti baca kerana dia rukun kau ni. Tapi perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang takbir semayang tak bunyi. Alah berat nanam. Itu nanti rugi kita tak belajar. Bila kita belajar baru kita buat. Soalan seterusnya, di sini kalau orang nak kahwin kena simpan duit banyak. Banyak yang dibazirkan dalam hantaran majlis dan seumpama. Tolong nasihat kau kerana ramai mok-mok di hati tu. Baik, dengar boleh. Yang jadi mahal tu bukan hak agama, hak tu adat sahaja. Yang agamanya tak ada pemahaman. Naik rukun nikah ada pengantin perempuan, pengantin laki-laki saling suka menyukai, wali dua orang saksi. Nah, itu saja. Kemudian mas kahwin. Mas kahwin tak mahal sebenarnya. Mas kahwin tak mahal. Kalau di Malaysia RM20, RM30, RM100 berbeza negeri. Kalau Terengganu dalam RM25 rasa. Itu mas kahwin. Ada negeri yang RM100 berapa ya? Baru 40 sen. Nah, itu sebenarnya. Kemudian hantaran kita terlalu mengikut perasaan. Nah, ini jadi masalah. Jangan, kalau boleh jangan. Letak mahal-mahal berapa anak sekarang ni, berapa anak dara sini? 10,000 sen. Balik awal. Ingat nak cari buat korang. Kita kata, apa makcik mahal sangat? Oh, mahal dah. Sini 10,000 belaka sini. Oh, dia kira gitu. Macam jual. Jangan buat gitu, jangan. Kita nafsu ni sebenarnya, nafsu seronok. Rasa hebat, tak? Hebat aku 10,000. Kita nak letak harga tinggi-tinggi, boleh. Tapi biar padam dengan benda. Biar padam. Saya nak jual kereta second, saya nak pakat kereta baru pula. Saya nak jual second hand ni, kereta benda kot cik. Kereta Honda Civic lah. Berapa nak jual? Nak jual dalam setengah juta. Suka dia orang lah. Pasal apa tak padam dengan harga. Maknanya, boleh nak letak 10,000 sen, 15,000 sen. Berapa wakcik ni? Ni 10,000 sen. Ambil mahalnya, tak mahal. Sebab dia hafal Quran 30 juzuk. Dia pandai ilmu hadis. Dia pandai ilmu fiqh, ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu isti'arah dan seumpamanya. Dia pandai masak western, eastern. Boleh potong jubah, boleh jahit kopiah, boleh buat baju Melayu. Rajin pula memasak. Mata pula Allah biru, hijau macam orang Syria. Kening pula macam dilukis-lukis. Lesung pipi triple tiga terus. Pipi pula putih, lampau orang merah kerana terlampau putih. Tumit dia macam buah strawberry kamera helen. Leher jinjang, pinggang ramping. Mulutnya pula pandai berkata-kata, berbunyi pekerti. Boleh tak 10,000? Begit. Tak tu. Ni 10,000 sing. Tak pandang masak.
Boleh pandai hak kangak lauk kemarin boleh. Hak ada. Nak buat kuih nasi goreng jadi macam ke dodo. Okey. Nak cedok nasi goreng muak bubur. Kami dia kata ni bubur kacang cedok nasi goreng. Sepuluh ribu sing bukan kata leher jinjang. Ni dagu tu tak ada. Sepuluh ribu sing. Baru besar sebelum. Sini kecil, sini besar. Orang 10,000 di sini kecil. Macam model of the year, super model. Tekok Pak Ici ni baru ada lagu. Itu 10,000. Nah, ha. Pinggang rapi. Ni pinggang besar pada baru. Tapi bukan orang sini lah, akak lain. Kalau tak mari. Eh? Ha, jadi tak pandang patut. Nah, barang mahal tu biar barang kurang. Nah, ha. Sangat menghormati orang berbudi berkerti lembut bicara dengan suami. Oh, suami tertarik hati. Nah, itu lain. Berbau. Dia tak mandi tu bau wangi dah. Oh, 10,000 sini. Dia tak mandi lagi. Oh, bau dah macam ke Kevin Klein. Kalau mandi lagi wangi. Nah, apa tu macam siapa? Ni kau 10,000 sini, tiok bau macam tai kucing. Tapi kalau laki-laki itu mampu tak jadi tengok-tengoklah. Kalau laki-laki yang nak meminang anak kita itu orang yang beragama, orang yang baik, orang yang soleh, jangan letak. Nah, kalau Nabi kata idaja aku mantar tau dan dirilah pasal widu. Maka jika datang kepada kamu seorang laki-laki yang nak meminang anak kamu, sedangkan kamu suka kepada agamanya, maka kahwinkan cepat-cepat anak kamu akan laki-laki. Nah, jadi kalau orang kaya tak ada masalah. 10 ribu ke 20 ribu ikut suka dia. Dia orang kaya. Nah, ha. Soalan seterusnya. Baik. Agama harapkan kita cukup bening. Tapi kalau kita cabut bukan cukup hanya untuk rapikan saja. Boleh tidak? Apakah hukum kita pakai inai atas tangan hingga pergelangan tangan? Adakah berasa bapak kala mengunjungi anak-anak yang dewasa itu solat subuh tapi tak melakukannya? Juga pada waktu yang lain. Mak ayah ni dia bangunkan anak suruh solat subuh. Tapi mak dah solat subuh. Haa, berasa ke tak? Jawabnya membangunkan anak suruh solat subuh, mak tu boleh pahala. Tapi mak pula tak solat subuh, mak pula berdosa. Akhirat dia akan timbang dosa-dosa tersebut. Dosa meninggalkan solat sangat besar. Jangan main-main. Nah, waktu kita ni lagu mana pun jangan tinggal solat. Hak hobi hal kita. Hak minat hal kita. Tapi solat jangan tinggal. Nah. Ha. Pakai inah sampai atas tangan. Jawabnya jangan berlebih-lebihan. Inah ini hanya dipakai oleh pengantin perempuan. Pengantin laki-laki haram pakai. Tahmirul asramik yajudu linnisa wa yahrumu ala tukur. Memerahkan jari-jari sama ada dengan inai ke, dengan cak kuku ke. Nah, harus atas wanita dan haram pada laki-laki. Sekalipun pada hari perkahwinan. Leni, pesik baru. Inai laki-laki pakai. Nah, hak lepas-lepas, astagfirullah, kita bersalah. Kita jahil, kita bodoh. Jangan ulang balik. Nah, akan datang, jangan pakai inai perkahwinan laki-laki. Kerana dia khusus untuk perempuan. Nah, tapi setan tu pandai pakai lah. Tak apa lagi bukan semua. Sekali semua hidup setan kata. Kita kata, okey setan. Nah, jangan. Tak boleh. Dia untuk perempuan. Jadi perempuan boleh pakai inah sama ada hari perkahwinan ataupun tidak. Sama ada inah tu jenis, hak jenis, gebuk, hak tepek tu. Ataupun dia pakai cak kuku, hak merah-merah. Macam orang putih, orang kapi pakai. Boleh juga. Untuk suami dia. Tapi jangan sampai lukis benda-benda yang bernyawa. Bila melukis gitu, dia sama seperti melukis tubuh. Maknanya sedikit-sedikit sudah dimaaf. Kerana hari perkahwinan ini ada benda-benda yang diberi keringanan oleh agama. Nah, ni sampai sekaruh lengang dia ni duk ikut ke orang-orang Hindu. Hindu ni separuh lengang kan dia nikah ni api lengang. Nah, kita pula api lengang pula dia ni. Padahal dulu tahun 70-an jari saja.
kuku saja. Masuk 80-an dengan jari separuh inyak. Masuk tahun 90-an ada satu inyak pula ada tapak tangan. Masuk milenium, tapak tangan dah belakang ni ada dah bunga-bunga. Masuk tahun 2010, ni belang separuh. Siapa terkejut tu lagi dia tengok bini dia malam nanti. Terkejut. Aku ingat ada teka. Padahal bini je. Nah. Jadi jangan banyak-banyak. Kemudian dia kata Islam mengharamkan cabut bulu kening dan cukur bulu kening. Dan kalau kita rapikan saja tuan. Ha, dengar balik perempuan-perempuan dan suami-suami. Neh, hak lepas-lepas tu macam tak dilah. Astagfirullah, aku bersalah, aku mohon ampun. Nabi kata la anallahu la misaq wal mutanamisat al hadis. Au kama qala. Allah laknat ni perempuan-perempuan yang jenis cukur kening. Maksudnya tuan disebut dalam kitab-kitab yang mensyarahkan hadis dua cara yang kena laknat. Pertama dia cukur botak. Licin teruk. Kosong kening dia. Lepas tu dia lokit dengan pensel yang dia beli tu lah. Pasal adang lah. Nampak? Jadi macam kening. Betul tak? Haram. Yang kedua, tak cukur sampai habis. Dia cukur sampai tinggal anuh. Ya, macam anak lembu baru gaduh. Kenapa anak lembu gaduh? Siang dia. Nah? Oh, dua ni haram. Yang bolehnya dia gunting-gunting bagi rapi sahaja. Untuk tunjuk kepada suami dia, boleh. Jangan sampai halus. Halus. Haa, dia gitu. Neh? Jangan marah pula kita jawab ni. Oh, kata dia jawab semua tak boleh. Bukan. Ulama sebut kita sabar je. Neh? Haa, jangan marah. Baiklah, lepas-lepas ada masalah. Neh, minum arak 7,000 lautan kali pun sekali kita taubat pada Allah. Allah ampun. Beres, kosong-kosong. Nah, yang sebenarnya orang puan ni dia tak payah sebenarnya cukur-cukur bulu kening. Dia rawat tu. Sebab Allah jadikan orang puan ni dia sama dengan orang kaki. Neh, orang puan ni daripada ujung rambut pojok kaki dia ada attraction dia bagi. Daya tarikan. Nah, macam lampu jini. Kita beli sebuah lampu jenis daya blue. Nah, abang tador. Daripada ujung sampai belakang semua lawa. Semua seksi. Nah, tengok lampu signal seksi. Lampu depan, lawa. Bonet, cum. Tengok ring, oh kalah ring. Tengok dia sendiri, lagi lawa. Hong dia, lagi lampu lawa. Power, mana? Kursi pun lawa. Honi pun lawa. Belakang, rek lawa. Ring pun lawa. Esok pun lawa. Lawa belakang sebab dia lampu jenis. Begitulah tubuh seorang wanita. Ha, tak usah kata orang Singapura ni. No, orang Afrika. Ha, eh, Afrika ni. Telinga ni macam telinga kambing. Hubung, sumbat kamu. Ni, mulut pun biri. Betul tak? Ada juga orang masuk meminang. Betul tak? Maknanya dia ada daya tarikan. Lawa dah. Mana orang puan rasa susah-susah. Tak payah belok kain lah. Dah payah contek lebih-lebih muka sebab awak sudah teria asli lagi memang ada attraction. Nah, dia berbahaya kepada lelaki. Tak payah bedok, tak payah apa. Nah, ha. Tak usah kata nak pakai kain bedok, neh. Tu imam duduk tepi masjid, neh. Dedak rompak lagi. Bukan kata nampak, bayang saja. Dengan tu bila tengok bayang. Keluar mani tu imam. Ha. Soalan seterusnya. Baik. Bagaimana kita nak sembahyang jamak? Sembahyang jamak ni sembahyang lepas sembahyang Zuhur terus bangun sembahyang Asar. Lepas sembahyang Maghrib terus bangun sembahyang Isyak. Tu sembahyang jamak. Baca macam biasa. Nak buat dua rakaat boleh, nak buat panjang biasa empat rakaat boleh. Bila? Bila kita musafir. Neh, ha, jangan jamak duduk dalam rumah pula. Neh. Ha. Cukup mudah. Baik. Kemudian bagaimana isteri ustaz dapat menerima hidup bermadu?
jawab oleh isteri saya nanti. Patutlah poligami ni satu perkara yang baik. Yang tadi tak baiknya kita manusia ni. Bila buat benda yang tak betul, akhirnya akan tengok benda yang tak baik. Nah, maksud apa yang diizinkan oleh Allah, semuanya baik. Macam kita kerja hari-hari. Nah, hari-hari kerja, letih tau. Tiba-tiba bos kita kata, mulai bulan ini awak kerja selang sehari. Gaji sama, kita nak tak? Nak tak? Mesti kita nak. Isteri kita gitu tau, hari-hari kena layan kita, kena masuk nasi, kena ambil baju, kena turun. Tiba-tiba kita kahwin sama lagi, dia rehat sehari, kerja sehari. Rehat sehari, kerja sehari. Gaji sama, best tau. Nak kerja tak? Hari-hari tak? Ya, benci belakang, lengah belakang. Kita ada benci beha, lengah beha. Wak nasi, wak air nasi kopi. Betul. Jadi kalau sehari tu kita kerja dengan orang tu, dia relax di rumah. Oh, main PlayStation. Soalan seterusnya. Laki-laki boleh pakai tak cincin white gold? Tak boleh. Emas putih haram. Kerana dia emas yang dicampurkan dengan nikel. Faham tak? Yang haram tu bukan nikel tu, emas tu haram. Yang boleh pakai lain daripada campuran emas. Mana? Pelok boleh pakai, tembaga boleh pakai. Apa benda lagi? Apa benda ni? Suasa tak boleh, suasa emas. Faham tak? Kabel boleh pakai. Cincin kabel, cincin kayu boleh pakai. Cincin usi, cincin timah. Emas putih ni sama dengan emas. Emas merah campur dengan nikel. Jadi white gold. Platinum boleh pakai. Platinum tak ada campur emas. Soalan seterusnya, apakah itu tabarruj? Tabarruj ini yang sebenarnya ialah berhias yang melampau. Kalau berhias sedikit-sedikit boleh orang perempuan. Tapi kalau melampau hukumnya haram. Allah kata wala tabarruj inna tabarruj al-jahiliyyati al-ula. Wahai kaum wanita, jangan kamu berhias melebih-lebih hak seperti perempuan-perempuan yang jahiliyah. Maknanya kalau kamu berhias yang sedikit itu tidak dikatakan berlebihan. Bila tidak berlebihan, tidak masuk dalam nama tabarruj yang dilarang oleh Islam. Peringatan bagi kaum perempuan, kita ni nak lebih-lebih di rumah untuk suami kita. Di luar rumah, simple sudah. Kerana orang yang paling penting kita tontonkan, solekkan, kecantikan, pameran untuk mereka kita ialah suami kita sendiri. Allah kata wala yubdina zinatahunna illa libukulatihinna. Wahai perempuan, jangan kamu tunjukkan sangat kecantikan, solekan, perhiasan muka dan kaya pakaian kamu melainkan untuk suami-suami kamu. Tapi jadi terbalik dah. Bini kita bila nak keluar jalan, lawak je pakai. Macam tuan menteri. Depan kita macam tu promosi lah. Pakai kain batik saja. Tadi pula tu ni sepeh tadi. Yang kita tengok, gini lemak tadi. Soalan seterusnya, kita ada masa 16 minit, 13 saat lagi. Kita pergi kedai makan, bos dia orang Islam, bahannya halal. Tukang masak dia orang kafir yang tak mandi hadap. Boleh makan ke dong? Baik, wanginya bersih, barangannya halal, produknya halal. Kemudian tukang masuk tu orang kafir. Dengar boleh. Yang menjadikan haram masukkan bukan dengan sebab tukang masuk. Jadi kalau tukang masuk kafir, tak jadi haram masukkan. Yang jadi haram ialah dengan sebab sembelihan. Tukang sembelih kafir, maka makanan haram. Tapi kalau tukang masuk kafir, belum tentu haram. Nampak? Batu kena belajar, jangan isterinya. Jadi tukang masuknya kafe, dia buat dia, dia buat roti canai. Yang apa yang buat roti canai? Roti canai ni haram tak? Tepung, campur air, halal.
Nah, kuali tu bersih. Letak minyak pula, minyaknya, minyak kelapa. Nah, ha. Cuma tukang tembok tu pop daripada roh. Kenapa ketua paderi pop? Neng, pakar. Tukang tembok waktu jana halal makan waktu eh? Kerana dia tukang masak saja. Yang tak bolehnya bila dia tukang masak, dia masukkan benda yang haram. Dia tak tahu bahan-bahan minyak babi, tak boleh makan. Dah, ha, kalau minyak selendang boleh makan, minyak babi. Kalau saya kisah orang mati, saya tengok cermin dia tutup, termasuk TV. Betul ke tak? Apa dia tutup TV? Wahai ustazku saya. Ini ada saya-saya ni biasa muslimah ni. Baik, dia pergi tengok orang mati, tuan rumah tu tutup TV. Dia kata, apa dia tutup TV? Memanglah dia mati dah, dia tutuplah TV. Gini masalah ni. Asal puncanya ialah hadis malaikat tidak masuk di dalam rumah yang ada patung-patung yang bernyama. Ada anjing dalam anjunum. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun wala karum wala junubun aw kama qala. Jadi termasuk di sini gambar-gambar bernyama. Malaikat rahmat tak masuk. Jadi bila ada kematian, dibuang gambar-gambar bernyama. Kalau ada TV tutup dulu. Kalau ada gambar-gambar orang bersanding, pusing gitu. Kalau gambar cermin tak mau bagi nampak orang yang guna ni, tutup dengan kain. Nah, yang betulnya gambar-gambar ni dibuang betul. Tapi cermin tu tidak betul. Apa yang nampak dalam cermin tidak dikira sebagai patung-patung. Itu bayangan orang hidup tak sadar di sisi syarak. Tak ada ulama suruh pusing cermin atau tutup dengan kain. Ha. Yang kedua pula, bukan kata orang mati dia nak rahmat. Orang hidup pun nak rahmat. Kenapa masa dah mati, boleh tengok gambar-gambar gitu. Tapi bila mati, baru tak boleh tengok. Adakah orang mati saja nak rahmat, orang hidup tak nak rahmat? Itu silap kita. Walau hasilnya, hidup ke mati ke, janganlah hias rumah dengan gambar-gambar benda bernyawa. Hukumnya, jumhur ulama kata haram. Nak hias dengan benda yang tak bernyawa. Gambar bunga, ada. Gambar air terjun, gambar yang tak bernyawa, faham tak? Macam bawang, gambar dia minyak ke? Dia minyak paku bawang. Gambar paku bawang. Gambar mesin masuk. Gambar mesin nyok. Gambar buku jambang. Tak haram. Orang lelaki pula gambar motosikal. Ali Davidson. Haram tak? Tak, dia bukan benda penyawa. Orang minyak lori, gambar kepala lori. Tak, haram. Tidak gambar-gambar yang bernyawa. Neh, jadi bukan dulu orang mati. Orang tak mati pun malaikat tidak masuk dalam rumah. Neh, dia gitu. Kau cermin tak payah tutup. Soalan seterusnya. Baik. Apakah hukumnya jika saya solat, jika suami saya masih baca Quran di depan saya? Dia tengah solat bini, suami baca Quran duduk depan. Jawabnya tak ada masalah. Hal masing-masing. Cuma suami bila dengar isteri dia dah bersolat, perlahankan sedikit bacaan. Kerana kadang-kadang boleh mengganggu. Nah, tak ada masalah duduk depan orang semayang. Yang tak bolehnya sengaja kita duduk di depan, memang nak ganggu orang semayang. Nah, ada pun lalu tak apa. Caranya mesti jangan atas sejadah dia. Ni dia letak sejadah, bini pun semayang atas ni, lalu pun atas ni. Tak boleh. Nah, walaupun suami tak boleh lalu. Depan pada sejadah ni boleh. Rumah kecil, bini semayang sini, depan tu ada suami pula. Dia baca surat apa? Tak ada masalah. Jangan tengok lah dia. Tengok tempat sujud. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Adakah air mandi itu najis? Haruskah dibersihkan dulu sebelum dicampur dengan cucian baju yang lain? Dia tanya air mandi itu najis ke tak? Air mandi ni ialah air yang biasanya keluar yang dia tu bentuknya jernih dan sangat licin ketika teringat perkara-perkara yang dikaitkan dengan syahwat atau melihat perkara-perkara yang syahwat. Betul tak? Eh? Benar tak keluar air mandi? Benar? Benar keluar tak? Benar? Biasanya tengok perempuan ke tengok perempuan ke tengok kapal?
Jangan perempuan lah. Boleh tahan juga kamu ni. Jadi hukumnya najis. Ada orang salah faham, dia kata air mandi ni menyebabkan kena mandi junub. Itu salah, tu tak payah mandi junub. Dia sama macam kalau air kecil, kalau ada wudu, batal wudu. Hukumnya kalau kena sebuah, wajib kena basuh. Dan kena basuh kemaluan ni, kena basuh air geriba. Faham tak? Lepas tu kena mandi wudu. Berdosa tak saya tidak cium tangan suami saya lepas solat? Kerana biasanya beliau akan melakukan dengan bacaan Al-Quran. Dengar boleh. Suami ni lepas mayang ni tak mau cium tangan suami sebab suami nak baca Quran. Jawabnya, kalau mau cium tangan suami pun, baca Quran tak wajib ada wudu. Yang wajib ada wudu, suami nak pegang Quran. Tak ada mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Faham tak? Neh? Jadi cium dah tangan suami. Apa salahnya? Katakan dia cium dah tangan suami. Suami pun bagi tangan. Nah, dapat pahala dah. Dapat pahala perempuan. Lepas tu orang perempuan tak perlu sangat macam orang laki-laki. Dia duduk di rumah tu, boleh pahala. Mana? Bersihkan rumah untuk suami dia. Besarkan anak-anak dia. Pahala orang-orang yang berjihad dapat kepada para ibu, para isteri. Nah, ni jarang cium tangan suami. Hari raya baru nak cium. Kalau nak raya, tak cium. Nah, esok diumumkan jatuh hari raya Aidilfitri. Esok baru nak cium. Tiba-tiba lusa raya, esok tak cium. Malah esok mati, tak ada cium. Nah, masa baru-baru kahwin memang dia kerak cium tangan suami dia. Cium tak mahu. Leni dah anak tiga dah, tak cium dah. Nah, bila dia nak cium kita, tak kita boleh gaji. Kita balik ambil. Yang boleh gaji ambil RM3,000 eh. Dia pergi dia. Barulah dia cium. Bukan tangan kita, duit. Soalan seterusnya. Kita ada masa 6 minit lagi. Boleh tak ustaz baca ramai-ramai malam ni doa untuk lembutkan hati suami saya? Macam-macam lah Singapura. Ada lagi orang suruh buat begitu. Gini, kalau hati tu suami tu kerak, isteri baca Yasin. Imam Qurtubi kata ambil surah Yasin, niat lembutkan hati suami, baca. Bila khatam, tiup di air. Faham? Bagi minum ke suami kita. Tak? Bagi minum ke suami. Isteri tu buat. Boleh tak? Terbaik. Kerana isteri yang paling mudah diijab, dikabulkan doa. Malah jemaah ke? Baca Yasin, tiup di air. Itu simpan. Spare modek. Dan dia nak buat, air melo se. Buat itu sikit. Tapi niat tu lembutkan hati suami. Jangan salah niat pula. Niat lembutkan suami. Salah niat suami jadi abang ni awal gitu. Jangan main suruh Yasin. Salah niat jadi umpik suami. Tak boleh anong. Soalan yang kesekianlah pada malam ini. Baik. Apa hukumnya memakai tattoo? Hukumnya haram. Kalau lepas-lepas taubat kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Allah laknat orang yang bertattoo. Allah tak suka. Banyak lagi cara kita nak bercantik diri. Nak yang Allah tak larang. Pakai baju smart-smart, keluar lawa-lawa, pakai spek ribeng, black apa ni, sanglah. Tak ada haram ke sisi syarak. Tak. Rambut sikat comel-comel, pakai baju lawa-lawa. Tak. Tak faham dia itu. Macam orang pangang jadi. Macam orang asli. Siang ke dia. Jangan. Tak lawa gitu. Sebab tu Islam tu haram. Apakah hukum naik kuda kepang? Kerana boleh jadi mabuk main dan sebagainya. Jawabnya kalau lupakan diri ada unsur-unsur syirik, pokoknya haram. Kalau sekadar tarian saja tidak haram. Jadi nak asalnya dibolehkan dulu hiburan. Nak jadi haram bila lampau-lampau sempadan. Siapa lupa, siapa tak ingat, siapa macam kena rasuk, hukumnya haram. Soalan yang terakhir pada malam ini.
nasihat untuk warga Singapura yang tertekan di sini. Tak boleh. Ha, mana tahu kok boleh pindah di Terengganu. Mau tunggu aku datang. Soalan Kepuk Mas tentang poligami. Bila lagi Ustaz nak kahwin nombor 4? Muslimat Singapura sangat berharap. Bodoh. Baik. Gini, di mana-mana saja kita hidup, di situlah kita bijak bumi dan kita junjung langit. Ulama-ulama hanya kata bila kita tidak dibenarkan mengamalkan Islam yang diwajibkan ke atas kita, barulah kita berhijrah. Tetapi kalau selagi itu kita boleh, kita tidak wajib berhijrah. Tapi kita nak berhijrah juga, silakan, tak ada masalah. Nah, jadi kita tengok ramai kenalan. Saya ada beberapa orang kenalan-kenalan lah, kita Facebook dan sebagainya. Dia hidupnya sama macam orang di Terengganu dan sebagainya. Nah, solat lima waktunya dengan kuliah setiap malamnya, buat dia berkuliah, dia pergi-pergi majlis-majlis selawat dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah, sebab kita tak boleh tiru, kita tengok orang Singapura, orang Terengganu nak jadi macam Singapura, dah boleh. Orang Terengganu, Terengganu lah. Singapura, Singapura. Nah, kita solat sama-sama, puasa sama-sama. Nah, lagi kita boleh mengamalkan yang wajib, kita tidak dihadap, kita tidak wajib meninggalkan negara. Faham tak? Jadi, patutnya kita bersyukur tau. Nah, kerana banyak lagi negara-negara lain yang mereka tak dapat bersolat. Tidak dibenarkan maknanya duduk dalam masjid dan sebagainya. Nah, jadi kita bersyukur banyak-banyak sebagai umat Islam Singapura. Walaupun ada kelemahan, itulah maknanya cubaan yang Allah beri kepada kita. Kesabaran dan mujahadah kita itu membuahkan akan pahala yang berlipat ganda di akhirat nanti. Teruskan perjuangan. Eh? Macam kuliah-kuliah gini, tak gambar mana orang Terengganu yang tak malu kuliah. Ni mana ni tengok ni, sampai beribu-ribu orang. Di Terengganu tak semua kuliah ni. Ada yang 5,000 orang, ada kuliah hanya 300 orang. Ada tempat yang tak benar pergi kuliah ada. Eh, nak katok ustaz, jangan kuliah sini. Mari aku katok. Ada kampung, dia panggil kampung orang bodoh. Nah, dia tak benar kuliah situ. Situ memang teruk dengan joget, dengan apa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di sini, tak, kita masih lagi boleh berkuliah, hidup berkomuniti, tak, bermasyarakat. Dan kita yakin ada yang sebahagian daripada orang Singapura, mereka lebih warak daripada orang Terengganu. Dan ada yang lebih pandai, alim daripada orang Malaysia. Ada yang lebih ibadah daripada orang di tempat lain. Jadi kita sebagai hamba Allah, di mana-mana sahaja. Nah, kemudian dia tanya bila lagi nak isi. Kita sebenarnya kahwin-kahwin ni bukanlah kita mitok-mitok kahwin. Benda ni berlaku tanpa kita rancang, tanpa kita mitok. Tak, ada pun perkahwinan yang pertama memang kita cari. Nah, yang seterusnya tak ada. Jangan patutlah bila kita kahwin, ya aku nak kahwin seorang lagi, aku nak cari. Jangan buat gitu. Perkahwinan bukan permainan. Nah, perkahwinan ni tanggungjawab. Nah, ini bukan permain-main. Nah, orang nak kata tu tak sabdul bila korang. Nah, hari tu budak perempuan dekat KL lah. Nah, jumpa saya. Dia pun tak tak mau tambah ke seorang lagi. Nah, saya kata, boleh. Kalau dah ada jodoh tak ke mana. Ada cang, ada cang. Apa penggelepor itu. Nah, jadi bukan macam orang yang berkahwin, adakah dia yakin dia akan tinggal sepanjang hayat? Ya. Sebab itu bila kita pergi ke orang kahwin, jangan kata semoga kekal ke anak cucu. Nabi larang kata gitu. Bil baqa' wal bani. Jangan kata itu perkataan jahiliah. Tapi katakanlah apa yang dikatakan oleh Mahizin. Tak, barakallahu alaikum wa jama'a bainakum bil khair. Itu tak perintah Nabi. Kita hak nak faham orang Melayu ni, semoga kekal ke anak cucu. Nabi kata wala takul kata, jangan kata gitu. Kul kata gini. Barakallahu alaikum. Jangan kata kekal ke anak cucu. Kerana kita ni sekarang ada isteri, belum tentu kita kekal dengan dia sampai ke mati. Kena mana esok bercerai, tahun depan berpisah dan seumpamanya. Nah, gitu juga dengan berkahwinan. Nah, kita tak ada bini, tak buat aku mana aku nak kerja lagi lah. Jodoh kahwin ke pula? Ada orang yang kahwin suka sama suka pula, ada pula restu apa, bercerai dah pula dah.
kita dalam ketentuan Allah. Nah, cuma kalau orang puan orang Singapura kata nak terai nasi, ada masalah. Kita serah pada Allah. Saya bukan orang memilih nak putih, comel, kaya gitu ya. Dah murah je lah tu eh. Jadi insyaAllah kita bersambung lagi malam esok di mana? Punggol. Esok di Punggol. Punggol mana? Punggol lah, Punggol. Punggol pula. Minta maaf. Esok di Punggol. Dekat LRT Punggol. InsyaAllah. Malam esok kita tak tazkirah kerana banyak sangat soalan-soalan daripada warga Singapura. Kita hanya jawab soalan saja 2 jam. Boleh? Dan insyaAllah kita bertemu lagi malam esok. Pada malam ini, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan berkat kepada kita. Derma tuan-tuan, Allah saja yang akan balas. Dan pihak pengajar tak mampu nak balas. Kerana Allah saja yang kaya mengatasi sekalian alam. Terima kasih kepada semua warga yang telah datang sudi hadir dan menunjukkan bahawa kita ini tetap bersama dengan Islam, sama dengan saudara kita di mana saja. Kerja dunia-dunia juga, akhirat-akhirat juga. Dunia selamat, akhirat selamat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakka wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati mubarakah min as-su'al al-maqbuli. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.